Apa? Kalau sulit kontak saya. WA dikirim saya. Ustaz terangan saya ya, lafal ini saya terima betul. Nanti saya ngomong, saya jawab nanti kan saya rekam. Mbak Reni gini utarakan nanti. Jadi Anda tenang saja. Jadi nanti ditambahi kursus bahasa Inggris plus bahasa Arab gitu loh. Makasih. Dah, lanjut Mbak. Contoh apa, Mbak? Tolong dijawab, Mbak. Ada tulisan Arab. Laqad ja'akum. Mbak Rani yang jawab. Ja'akum isim fi'il atau huruf? Cepat dong. Isim, Mbak, karena dimasuki lakot. Ada dua tuh, kot atau lakot. Boleh. Bukan harus kot lakot atau kot. Pokoknya di mana ada lakot atau kot di depan mesti kalimah. Paham ini? Sudah. Mbak, coba aja. Saya ingin tes dulu, Mbak. Langsung Mbak Reni aja. Mbak jawab, Mbak. As-sholah isim fi'il atau huruf? As-sholah. Tak banget sedikit. Awas di satu hari lho. Kesempatan di satu hari ini. As-sholah itu isim fi'il atau huruf? Lho, tadi kan pertanyaan saya, ya? Isim atau fi'il, tidak apa-apa. Isim fi'il atau huruf, tiga lah. Isim fi'il atau huruf, apa jawabannya? Cepat sedikit, masa lupa, Mbak? Coba, Mbak, lihat. As-sholah. Isim dari mana tahu isim? Ada al, ada tak undi-undi. Ada dua malah gini kok. Masa lupa, Mbak? Belum saya hapus itu kok. Berarti isim. Coba, Mbak. Koma, isim fi'il atau huruf? Cepet lah. Ada fi'il. Awas saya tinggal. Ya, fi'il pak, karena ada kotnya. Gitu loh, benar sudah. Mong, awas diingat. Tanda-tanda isim yang nomor 2 dimasuki apa itu namanya? Al. Mbak, al itu singkatan dari alif lam. Ini namanya alif, Mbak. Alif itu mesti mati, Mbak. Itu kaidah. Kecuali pada lafal alhamdulillah nanti saya terangkan. Alhamdulillah difathah kok, padahal itu mati. Itu nanti ya, itu kelas biar kelas pengarang. Walhasil tulisan Arab kalau ada al itu isim, yang mana ini namanya alif. Alif itu mesti mat, beda dengan hamzah. Ada kaidah mati ketemu mati itu namanya hantu. Ulangi, Mbak. Mati ketemu mati namanya. Kalau ada hantu itu menakutkan orang. Agar tidak takut yang ini alif pasti mati, ini harus dihidupkan, makanya dibaca kotko mati sholat, dibaca ti itu aslinya itu kotko mat. Jadi kalau ada orang nulis kotko mati sholat di kasar itu enggak pengalaman, enggak ahli nahu dia, paham enggak, Mbak? Itu aslinya itu kotko mat, aslinya contoh-contoh apa? Langsung Mbak Rani yang jawab. Ada huruf jermin, Pak, ketemu masjid bunyinya apa, Mbak? Coba bacakan saya, ini bunyinya apa? Min ketemu al-masjid, bunyinya apa? Ya gak bisa baca, bacanya harus minal gitu, Pak, harus diganti minal gitu loh. Mengapa diganti fathah? Jawab, karena ada hantu, Pak, gitu loh. Ini kan mati ketemu mati kan hantu kan, makanya dibaca fat. Paham gak, Pak? Ini sedikit ilmu aja, contoh lagi-lagi. An huruf jermin ila an tadi an. An ketemu madrusah. Bunyinya apa, Mbak? Anil enggak apa-apa, Bu. Yang penting anil itu bukan anan. Ini ada pertanyaan. Mengapa kalau min berapanya mina, kalau an dibaca ani, itu kelas pengarang. Tulis, Pak. Besok itu kelas pengarang. Hari terakhir kelas pengarang semua itu. Enggak main-main. Kalau an dibaca ani, kalau min dibaca mina. Yang jelas harus dihidupkan. Mengapa, Mbak, dibaca ani? Karena ada hantu gitu loh. Nah itu aja cukup. Dah tutup dah. Udah, Pak. Ayo, Pak, apalkan, Pak. Tanda-tanda fi'il yang pertama adalah dimasuki kot atau lakot. Yang nomor dua, Pak. Dimasuki apa itu? Sin. Sin. Tolong ditulis kot. Keterangan. Udah. Berarti pindah bukunya. Pindah ke buku tulis. Yang dimaksud sin itu apa? Ya. Dah tulis
nanti nulisnya nanti keterangan sin pada fiil dread yang dimaksud sin adalah di mana ada tulisan Arab depannya ada bunyinya sa bukan su bukan si mesti sa. Setelah sa ada mungkin hamzah, mungkin nun, mungkin ya, mungkin ta. Empat ini saya singkat, Pak. Nun hamzah, nun ya, tak saya tingkat sini. Kira-kira Anda pilih bacanya apa? Andai kata, Pak, jenengan baca. Kalau orang santri biasanya ana itu. Kalau orang Jakarta enggak mau bacanya. Orang Jakarta bacanya Anita. Agar untuk mempermudah otak saja. Anita singkatan dari apa? Hamzah, nun, ya, tak. Berarti tanda-tanda fiil yang kedua yaitu sin. Yang dimaksud sin adalah tulisan Arab depannya sa. Setelah sa ada salah satu dari empat huruf Anita, kemudian ada minimal tiga huruf, minimal tiga, bukan dua. Kumpulannya ini semua mesti fiil, Pak. Itu kaidah. Dah. Saya contohkan, ayo yang jawab langsung Mbak Reni dulu. Mbak Reni sama Mbak Li aja, itu dua aja cukup, yang lain enggak usah. Dah. Berdua tolong jawab Mbak Ria sama Mbak Reni. Asyaku lus sufahu dus dua. Asyfa'u isim fi'il atau huruf? Allahu Akbar, mulai pusing. Enggak sufa'u kok. Isim karena ada alnya. Jangan pusing, Pak, jangan pusing, Pak. Santai dulu. Biasanya, Pak, maksimal 2 jam langsung saya suruh istirahat, langsung ke kantin mencari es batu dikompres itu. Masa mulai pusing, Pak. Udah, isim ya karena ada al. Berdua jawab. Saya ulu, isim fi'il atau huruf? Dari mana kata fiil? Ya, terima kasih. Ada sa, setelah sa ada ya, satu, dua, tiga, mesti fiil. Paham ini? Langsung berdua aja yang jawab. Semuanya diam. Kalau dua bisa. Ustadz Muhammad Ridwan, tolong nanti langsung dimasukkan di Banjarmasin Pos. Ada seorang ibu rumah tangga tidak pernah mendengar nahwu sorob, tiga hari training bahasa kita gundul, ngeri nggak ini? Masukkan jawabannya, biar anu nanti siar anu kursusnya bahasa Inggris saya suruh plus bahasa Arab. Pokoknya saya bantu lewat WA saya nanti. Kesulitan udah WA kepada saya. Dah, jangan nomor itu yang memegang itu tangan kanan saya. Jadi nomor khusus untuk saya nanti. Aku boleh ditulis tidak apa-apa. Langsung ke WA saya aja. 0856. Jadi nanti kalau ada apa-apa langsung ke saya langsung. 0856 4349. Udah 7489. 0856 4349 75 7589. Udah. Nanti ke WA saya, Pak. Udah. Saya langsung tes berdua aja. Mbak, ada tulisan Arab. Di Al-Qur'an ini di Al-Qur'an, Mbak. Saunab biukum bima kuntum saunab biukum. Isim fi'il atau huruf? Dari mana kok fi'il? Ada sa ketemu a 1 2 3 4 5. Oh, bener fi'il. Paham ini? Coba. Udah tak nanti kalau pokoknya Pak tulis dulu ini dah cukup tulis Pak keterangan sin adalah tulis ini gambar persis ini aja depannya sa tidak ada sin tidak ada su khusus sa depannya ada sa setelah sa ada Anita kalau diteruskan ini harokatnya hamzah itu pasti kalau tidak dhammah fathah tidak ada kasroh itu kalau diteruskan saunab bihukum di dhammah sayakulu di fathah sanabluwakum sindon na di fathah dan seterusnya ini kalau diteruskan itu
ane tanya kalau tidak domah fathah. Dah cukup. Sekarang tanda-tanda fiil yang ketiga. Tulis apa itu, Pak? Dimasuki saufa. Mudah kalau ini enggak usah dipikir, tempatnya di depan. Kala saufa ta'lamun. Ta'lamun mesti fiil. Kok tahu ada saufa? Artinya apa? Enggak penting. Paham? Yang nomor 4, Mbak. Dimasuki apa itu? Awas. Tulisnya itu dalam kitab-kitab ta'nis sakinah. Sakinah itu artinya mati, Mbak. Ta'nis sakinah, ta'nis itu tak perahu. Jangan tak undi-undi. Tak perahu yang mati. Sakinah itu artinya mati. Jadi ta'nis sakinah, tak perahu yang mati. Tempatnya mesti di belakang, Mbak. Sebelumnya maju fathah. Mesti bunyinya ats. Jadi kalau ada tulisan tadi otkomats, itu adalah fi'il karena ada ats gitu. Dah, nah, itu tulisannya. Untuk metode saya tambahi tanda-tanda fi'il bukan hanya ats-tatanis saja, tapi adalah ada di belakang, mungkin ats, mungkin ca, mungkin cu, mungkin di belakang, Mbak, bunyinya ini. Apa, ulangi? Ats, ca, cu, ti, saya singkat astuti, gitu, Mbak. Ulangi, Mbak, tanda-tanda fi'il yaitu yang nomor 4 dimasuki astuti, singkatan dari ats, ca, cu, ti. Contoh jalasti fi'il karena ada ti belakangnya tadi. Nasortu fi'il karena ada tu. Nadorta fi'il karena ada ta di belakangnya. Nah, itu belakangnya. Tambahi tanda-tanda fi'il yang keempat yaitu dimasuki astuti. Tulis, Mbak. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung Mbak apalkan, Mbak. Satu menit, Mbak. Tanda-tanda isim satu dimasuki tanwin, dua dimasuki al, tiga dimasuki huruf. Jar dimin ila anala huruf babak kaflam. Empat dimasuki sumpah. Lima dimasuki mamimu. Enam dimasuki tau diundi. Dah. Setengah hafal aja, jangan terlalu hafal. Yang nomor tanda-tanda fi'il satu dimasuki kot atau lakot. Dua dimasuki sin. Empat dimasuki saufa. Empat dimasuki astuti. Langsung aja. Paham, Pak? Coba serempak, saya ingin tahu. Bukan hanya mbak-mbak saja, mas-mas juga semuanya. Ustadz yang ada di sini semuanya. Saya ingin menyimpulkan dari sana untuk mendeteksi isim atau fi'il ada kesimpulan. Satu, apabila ada tanda-tanda isim maka dikatakan kalimah serempak-serempak. Saya ingin tahu kalau ada tanda-tanda isim berarti kalimah isimlah serempak. Ulangi dulu. Satu, dua, apabila ada tanda-tanda fi'il maka dikatakan kalimah fi'il. Yang serempak terakhir, apabila tidak ada tanda-tanda isim atau fi'il berarti kalimah salah. Metode ini itu kuno, mohon maaf, itu kuno. Huruf itu enggak perlu kasih tanda-tanda. Huruf itu kalimah yang tertentu, yaitu huruf ataf, huruf kosam dan sebagainya. Hanya tertentu, hanya ada 93. Enggak perlu kasih tanda. Jawabannya apabila ini, Mbak, penting. Kalau tidak ada tanda-tanda isim dan fi'il, dilihat dulu. Kalau tempatnya di depan, kok tidak ada tanda-tanda isim dan fi'il, dia itu nanti namanya fi'il. Kalau tempatnya di tengah itu nomor 2, nomor 3 dan seterusnya, itu namanya isim. Saya contohkan. Udah semuanya diam. Langsung yang jawab berdua. Mbak Reni sama Mbak Lia. Awas berdua langsung jawab. Ada tulisan Arab, saya harokati. Karena tanwin itu media harokat, harus saya harokati. Qala Rasulullah. Ayo, Mbak, berdua ya, Mbak, jangan jawab. Qala isim fi'il atau huruf? Cepat, Mbak. Enggak bisa, Ra. Udah jenengan mosok enggak paham? Qala itu tepatnya di depan atau di tengah? Ada enggak tanda-tanda isim? Belum saya hapus, ada kata-kata isim.
ada enggak tanda-tanda isim? Oh, terlalu cepat ngomong saya. Ada enggak tanda-tanda isim? Nanti enggak anu enggak lama, Mbak. Saya mau hari ini saya tuh, Mbak, keponakan persis dari B.J. Habibie. Jadi cepat ngomongnya. Kalau keponakan Pak Harto enggak pelan-pelan. Jadi kan milih saya jadi Pak Harto atau B.J. Habibie. Pak Harto, saya ulangi, Mbak Rini. Oh, gak usah, gak studio ya. Terima kasih, saya ambil biji KBP, cola. Tempatnya di depan, betul? Ada gak tanda-tanda isim? Ada gak tanda-tanda fiil? Tanda-tanda fiil saya hapus. Ada gak? Apa tanda-tandanya? Allahu Akbar kok. Masa ada kokot atau lakot, ini masa kok gitu loh. Terima kasih, baru selama hidup 10 tahun ini. Ini penting ini, dengan hampir hikmah. Oh, enggak tanda-tanda VL kuat atau lakot. Lu ada kok dimasukkan, itu enggak masuk akal. Tapi enggak apa-apa, ini ilmu baru, Pak. Kola ada enggak tanda-tanda isim? Enggak ada. Ada enggak tanda-tanda VL? Kalau tidak ada tempatnya di depan, berarti kalimah artinya apa enggak penting, ya? Yang penting mesti dia VL. Paham? Berdua jawab. Rasulu isim fi'il atau huruf? Ya, enggak ada maksudnya. Coba, dia tempatnya di tengah atau di depan? Di tengah. Ada enggak tanda-tanda isim? Enggak ada. Ada enggak tanda-tanda fi'il? Berarti apa dia jawabannya? Isim. Isim, karena dia tempatnya di tengah, enggak ada tanda-tanda isim, enggak ada tanda-tanda fi'il. Maksudnya enggak paham, Pak? Allahu Akbar. Bisa enggak ini? Ulangi ini, Pak. Kalau tidak ada tanda-tanda isim, kalau dan atau tidak ada tanda-tanda fi'il, dilihat dulu. Kalau tempatnya kok di depan, berarti dia kalimah. Kok tempatnya di tengah, nomor 2, 3, 4, dan seterusnya, berarti kalimah. Isim berarti kola fi'il karena tempatnya di depan. Enggak ada tanda-tanda isim, enggak ada tanda-tanda rasulu. Isim karena tempatnya di tengah. Tidak ada tanda-tanda isim, tidak ada tanda-tanda Allah isim fi'il atau huruf. Isim karena ada alnya. Gitu loh, Pak. Tahu gak ini? Ya, ya awas, awas ya itu. Saya tes kalau gak bisa awas. Oh, terus dulu ini. Ini, kesimpulan. Tulis nih. Kesimpulan mendeteksi ini. Kesimpulan mendeteksi isim dan fiil. Ini penting, Pak. Sangat penting. Sepele tapi penting. Tadi, yang bapak-bapak juga cerita. Kalau tidak ada tanda-tanda isim namanya huruf gitu loh. Sepakat dia sudah. Tulis dulu, ini sangat penting. Habis ini saya tes nanti. Mau bikin yang kopi atau teh? Enggak. Saya air putih aja. Kalau pas main saya air putih. Oh. Tidak pernah. Kesimpulan, Pak, ini sangat penting sekali tulis. Berarti kesimpulannya apa? Kalau ada tanda-tanda isim berarti kalimah isim. Kalau ada tanda-tanda fiil berarti kalimah. Kalau tidak ada tanda-tanda isim dan fiil, dilihat dulu. Kalau tempatnya di depan berarti kalimah fiil. Kalau tempatnya di tengah kalimah. Saya contohkan. Tes, Pak, usah ini. Awas, hapus tes. Kalau Bu Rahma kecil karena dia pernah belajar di Kediri gitu loh. Orang Jawa pasti bisa gitu loh. Aslinya mana, Mbak Rini? Jawa. Tapi lahir di sini, makanya enggak bisa gitu loh. Dah, bismillahirrahmanirrahim, Mbak. Saya tulis enggak di sini, Mbak. A'udzu billahi min, aslinya min, Mbak, itu aslinya min. Aslinya itu
aslinya, Pak. Mengapa dibaca minas? Karena ada han. Tuh, coba Pak bersama-sama anu berdua aja. Rojim isim fi'il atau huruf? Ya, isim gitu, isim. Syaiton isim karena ada min, ada al, dua. Billahi isim ada ba, min ila an ala fi rubah ba. Ba itu bi, Pak, bunyinya, Pak. Bukan ba. Bi tadi, billahi tadi bi. Kalau ada tulisan bi di depan, tapi harus ada sambungannya mesti. Kan? Huruf jar tadi eba itu bi bunyinya bi. Kan? Terakhir, Pak, jawab audu. Isim fi'il atau huruf? Cepat, Pak. Salah enggak apa-apa, yang penting jawab. Fi'il dari mana Anda tahu fi'il? Tidak ada tanda. Karena tempatnya di dep, tidak ada tanda-tanda isim, tidak ada tanda-tanda. Bisa gitu, Mbak. Canggih gitu, Pak. Coba-coba lagi. Ada tulisan Arab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dah. Rahim isim fi'il atau huruf? Isim ada al, isim, isim. Rabbi, Mbak, isim fi'il atau huruf? Isim. Dari mana tahu isim? Terlalu itu canggih gitu kok, berarti buru-buru bener ini. Rabbis, karena tidak ada tanda-tanda isim, tempatnya di teng lillahi itu huruf jar, Mbak. Min ila an ala huruf ba kaf lam. Lam itu li, Mbak. Li. Lillahi ta'ala lili, bunyinya li. Huruf jar lam itu ya. Bunyinya li nanti. Dah. Tulis dirinya juga enggak apa-apa li. Dah. Dah bisa alhamdulillah tutup. Berarti saya sudah, Anda sudah bisa menerka sementara, menerka saya anggap sudah 80% lah bisa mendeteksi isim dan fiil. Paham ini? Sekarang tutup tambah materi. Buka bukunya halaman 1. Bismillahirrahmanirrahim. Buka bukunya halaman 1, Mbak. Kalimah ada 3. Kalimah isim, kalimah fi'il, dan kalimah huruf. Tak tulis di sini, Mbak. Isim dibagi 2. Istilah baru, Mbak, namanya isim mabni. Mabni, awas ini. Dan isim mu'rab. Anang ain, Mbak. Mu'rab. Langsung Mbak apalkan 1 menit, Mbak. Diharokati, ada harokatnya enggak itu? Harokati, karena Anda nanti pusing. Nanti bacanya mirip, nanti kacau. Kalau pernah, saya bilang metode saya kok pernah belajar 1 tahun pernah mendengar isim, fi'il, huruf, fa'al. Subhanallah, enggak main-main. Saya dengan izin Allah, tafsir sawi saya berani. Maksimal 1 minggu. Tapi stop. Insyaallah. Jadi saya kasihan mondok 3 tahun baca takrir aja enggak bisa. Masya Allah, itu yang salah gurunya atau muridnya? Pertanyaan saya gitu, Pak. Ya mohon maaf lah, ini sudah masa kiamat itu, makan kiamat itu Allah insya Allah ngasih instan gitu loh. Kalau sudah terlalu lama sudah, karena dunia masih jauh gitu, karena mau kiamat, Pak. Jadi mungkin saya dititipi Allah ini gara-gara mau kiamat. Dah, ulangi, Mbak. Isim ada berapa, Mbak? Apa? Mubni, mabni, dan mu'rab. Dah hafal ya? Dah masuk ke otak. Mabni, mu'rab. Saya tulis yang mabni, saya tulis semua dulu. Satu apa Pak namanya? Isim domir. Saya tulis semuanya dulu. Dua, isim isyarah. Yang nomor 3, isim mausul. Yang nomor 4, isim apa itu? Istifham. Yang nomor 5 adalah isim syarat. Syarat. Yang nomor 6 adalah isim fi'il. Jangan isim fi'il ini antik, Pak, ini.
Padahal kalimah kalau tidak isim fi'il huruf, ini ada namanya isim fi'il. Udah, ulangi Mbak hafalkan Mbak langsung 1 menit. Mabni ada 6. 1 isim domir, 2 isyarah, 3 mausul, 4 istifham, 5 syarat, 6 isim fi'il. Ini yang enak ini insyaallah hikmahnya. Syutingan saya pelan-pelan, nanti subhanallah sudah mendetail hari terakhirnya nanti. Jadi jenengan pusing ke belakang enggak apa-apa, ada syutingannya gitu loh. Ya, yang penting pertama harus paham. Udah. Sekarang tolong ditulis di bukunya. Itu yang mabni, tulis hal 4 sampai 7. Kecil aja di atasnya bukunya. Tuh itu benar itu ditulis hal 4 sampai 7. Artinya Anda kalau mendalami mabni itu halaman 4 sampai 7. Untuk mu'rabnya tulis hal 8. Itu untuk pendalamannya. Jadi buku saya itu nanti kelihatannya muntang-manting tapi enggak. Tahu muntang-manting enggak? Ya kesana kesini, tapi enggak, kalau dilihat sekitar, oh ini pendalamannya kesini, ini kesini, sudah. Sekarang saya akan mendalami mabni, Mbak. Buka halaman 4. Bukunya halaman 4. Dah. Ini yang saya maksud, jenengan kok gak pernah mendengar, itu aneh. Domir, judulnya apa domir? Domir itu Mbak, kata ganti, Mbak. Kata ganti itu apa? Orang ketiga kan? Nya. Kamu, kalian, dan seterusnya. Itu namanya kata ganti. Kata ganti itu Mbak tolong dihafalkan. Ada 14. Huwa huma hum. Halaman 4. Ada gak itu huwa huma hum? Ada. Dilihat dulu coba. Langsung hafalkan Mbak Reni dulu. Huwa huma hum. Karena jadi gak pernah hafal gitu loh.